Pernah gak sih lagi cuci muka, terus keluar kayak nasi gini dari wajah? Jadi kalau dipegang tuh rasanya kayak lagi ada beruntusan gerenjel-gerenjel gitu. Ini tuh kan sebenarnya komedo yang ketutup ya. Nah, aku biasanya langsung cari toner ini, terus maksimal 3 hari aja dia langsung lunak kayak gini pas lagi cuci muka. Pernah aku share juga sebenernya di Instagram. Jadi ini tuh kandungannya glycolic acid ya. Sebenernya kalau komedo ketutup bisa pakai exfo toner yang udah ada kandungan AHA, BHA, sama PHA. Tapi kalau aku suka pakai toner glycolic acid karena dia bisa dipakai setiap hari. Makanya buat kotoran ini keluar dan ngelunak tuh jadi lebih cepat. Kulit aku tuh juga suka kering kan. Jadi kalau lagi kering, aku tuh biasanya nggak pakai exfo toner karena takut skin barriernya malah jadi kenapa-napa. Nah ini alternatifnya, jadi dia tuh jauh banget lebih mild tapi tetap bantu buat pengelupasan sel kulit mati. Oh, satu lagi deh poin yang menurut aku penting banget. Kalau bekas jerawat jadi skin concern, ini tonernya Skintific yang ini juga bisa dipakai karena dia ada kandungan niacinamide-nya.